tentunya dia mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu, adapun materi anti korupsi ini sebenarnya merupakan instruksi dari Pak Bupati, karena dari tahun ke tahun ternyata tindakan yang berbau korupsi ini justru tidak pernah menurun, sehingga membuat kita memakmir. Sebelum pemaparan yang selanjutnya, dia akan dilanjutkan dengan diisi dulu yang pertama tentang latar belakangnya Bapak dan Ibu. Ternyata menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW itu nih, bahwa selama kurun waktu 2022 tidak tinggi Bapak Ibu. Yang ini dipakai akronim ya. Jumat bersepeda kakak, Jumat bersepeda kakak, ini kalau Jumat bersepedanya bagus nih, J nya jujur, M nya mandiri nih, T nya tanggung jawab, bersepedanya B nya berani, S nya itu sederhana, kemudian peduli, disiplin, adil, dan kerja keras nih. Kakaknya itu kerja keras nih, ini Bapak Ibu. Jadi Niki adalah nilai-nilai anti korupsi. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai ini kepada diri kita sendiri, kepada peserta didik kita, kalau kita ingin korupsi ini bisa menurun dari negara kita. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian Niki, kalau kita bicara tentang jujur, apa yang kita laksanakan sesuai dengan yang kita omongkan, itu jujur. Yang paling menarik itu adalah integritas kepada Ibu. Integritas itu bahwa ada keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Integritas. Jadi kepada Ibu mungkin Niki Mantep yang kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti penjelasan yang dengan baik, dan yang ingin Bapak Ibu materi ini terus terang yang tidak awal masih awal gitu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu bisa mendapat buku yang di yang diangkat di perpustakaan itu adanya merek baru ya, karena bukunya tebal ya, itu adalah contoh-contoh pembelajaran. Misalnya pelajaran di PKN kita bisa integrasikan itu anti korupsi. Maka sempat kita diminta dulu membuat RPP yang di dalamnya mengandung tindakan anti korupsi itu. Pernah dulu waktu masih kutilasnya, belum 13-nya. Cuman namanya saja program nih, mungkin pemerintah lagi bergulir, lagi hangat, lagi hilang, lagi seperti itu. Karena saking banyaknya program mungkin kepada Ibu nih, sehingga yang jelas kita tidak berkelanjutan. Sampai di kurikulum tiang pun ada tulisan itu untuk penekanan anti korupsi, itu ada sempat yang santunkan itu karena memang pemerintah menginginkan itu, artinya ada Bapak dan Ibu eksplisit menuliskan tindakan-tindakan anti korupsi yang mana, nilai-nilai anti korupsi yang mana yang sudah Bapak Ibu ajarkan di kelas. Pada saat itu kenapa kita akhirnya tidak terlalu menyikapi Bapak dan Ibu yang sampaikan, karena kita sudah juga menekankan kepada nilai 18 karakter itu, yang mana tadi 9 nilai itu juga ada di sana ya kan. Hanya saja kita tidak membedakan bahwa 9 nilai yang dicantumkan Jumat bersepeda itu merupakan nilai-nilai anti korupsi. Kita tidak cantumkan itu, yang kita tahu bahwa itu adalah 8 bagian dari 18 karakter yang memang sudah kita ajarkan di kelas masing-masing. Itu sebabnya akhirnya kata anti korupsi dari RPP itu hilang ya, mungkin seperti Nike yang ingin dia sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin didiskusikan, kalau tidak dia mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan kerjasamanya. Dia berharap apa yang sudah dicantumkan dalam tujuan tadi bisa Bapak Ibu implementasikan di kelas masing-masing. Ini kemarin dari tiang hari ini, yang akhiri dengan para peserta.